iki loh bro, mantep bro. Huhuy. Oke bro, mantep bro. Saya Aris dan memang sudah lama sekali saya tidak memancingin barurang kawan ya. Dan sekarang saya berada di Pantai Perigi, tempat sarangnya ikan barurang. Disinilah tempat sarangnya ikan barurang. Banyak sih spot-spot barurang, tapi pilihlah spot yang banyak terumbu karangnya. Banyak terumbu karang. Terumbu karang ini masih aktif dan masih hidup. Benar-benar masih hidup. Ini adalah jalan cor tengah. Orang-orang menyebutnya dengan mata tengah. Lumut-lumut di terumbu karang, banyak ikan barunang di sini. Karena itu adalah makanan ikan barunang. Bahkan bisa dipastikan kalau semakin banyak terumbu karang seperti ini, ikan bisa berkumpul di sini, mencari makan di sini. Jadi tanpa kita harus mengumpulkannya, ikan sudah berkumpul. Terumbu karang. Di sebelah sini arusnya tenang, di sebelah sini dia berombak. Ikan barunangnya di situ memang banyak kawan. Kondisi air laut sekarang lagi pasang sampai di sini. Biasanya saya mancing di sini di arus yang kuat. Dengan tarikan yang kuat, pada saat air lagi pasang, ikan barunang yang dari luar dia masuk ke dalam teluk. Dan pada saat itulah saya bisa memancingnya. Saya memakai umpan walaran atau jeroan ikan laut. Walaran. Yang saya dapat dari tempat pembuatan ikan bakar. Walaran bagus, jos. Bagian hati pasti lembek, pasti lembut dan tidak keras. Gunting kecil-kecil. Sip. Langsung mancing. Gunakan kail kecil ini. Kail kecil ini pernah saya tes dengan beban 3 kg, dia bahkan tidak melar sedikit pun. Menggunakan PE. Barunang kecil tarikannya jos. Barunang kan. Cie. Beautiful sprinter. Pakai kail nomor 0,8. Cucu. Mancing mania. Mocel kawan, mocel. Napopo diunta. Thank you.
Kikuk. Aduh. Jatuh. Oke, bro. Mantap, bro. Peronang, bro. Kecil-kecil tarikannya jos. Walaupun lama gak mancing peronang, tapi saya bukti bahwa saya masih bisa mancing peronang. Aris Alkavista. Strike baronang mas bro, strike baronang. Oh, strike. Kena maneh mas bro, cilik-cilik mas bro. Ora apa-apa mas bro. Kilo mas bro, iwake mas bro, baronang. Strike, aduh, hahaha. Oleh Mr. Crab, oleh Mr. Crab, hahaha. Mr. Crab, hahaha. Mr. Crab kena pancing piye jawa nih. Agar lebih enak dilihat, saya ganti pelampung sandal dengan pelampung anti badai. Lebih enak dilihat. Iki lo bro, mantep bro. Huhuy. Strike ya. Baronang. Dapat baronang dengan pelampung anti badai. Hehehe. Baronang. Pelampung jos. Mancing lagi. Mancing nih, pelampungan tiba-tiba. Dan ternyata pelampung ini enggak cuma buat ikan nila atau belana. Baronang pun juga sikat pakai ikan ini, pakai pelampung ini. Bro, iwak bro.
berenang dengan pelampung anti badai. Strike berenang dengan pelampung anti badai. Strike ya bro ya. Strike berenang. Walaupun ikannya segini tapi tarikannya memang jos bener. Yakin gak mau kesini? Bukannya saya mau mempengaruhi Anda untuk membeli pelampung saya, tapi gunakanlah pelampung yang sensitif, yang peka terhadap ikan, agar kita bisa lebih enjoy mancingnya, kita lebih tahu bagaimana ikan itu makan. Sudah sore kawan, waktunya pulang. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Sambung di lain waktu. Saya Arisal Kavista, terima kasih.